Passes, 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 passes
kalau kita bicara mengenai sisa musim dan apa namanya nih hasil yang akan kita capai, tentunya yang kita inginkan ya menang ya. Nah, hari ini saya datang ke sini untuk juga menyaksikan pertandingan pertama setelah libur 5 hari. Tentunya ya kita harus hadapinya dengan optimis lah ya. Jangan kita ngeliat ke belakang yang udah-udah, tapi kita harus tetap maju ke depan. Nah, yang perlu bagi kita adalah terus apa namanya memberikan dukungan sehingga moral, mental para pemain ini kita bisa menghadapi tantangan-tantangan berikutnya ya. Nah, tentunya ini amat sangat penting. Walaupun pada hari ini secara kualitas latihannya cukup bagus ya, masih ada apa namanya keceriaan, itu yang tanda-tanda utama bahwa setelah libur mereka recharge lah, baterainya di recharge lagi gitu kan ya. Yang harus kita pikirkan juga adalah bagaimana kita menghadapi pertandingan-pertandingan pada masa nanti pemain kita dipanggil timnas. Itu yang harus kita pikirkan. Makanya di sini juga ingin kita lakukan diskusi ya bersama coach Dol, dan itu barangkali tidak bisa kita lakukan sendiri, paling tidak kita harus bisa bersama-sama dengan pihak-pihak yang terkait untuk menjembatani kemungkinan-kemungkinan bahwa pemain-pemain inti kita itu bermain apakah itu di under 23, 24 dan Asian Games ya. Itu jadi itulah yang barangkali harus kita siasati bagaimana kita menghadapi game paling tidak 3 game ke depan gitu. Nah, di on top of that ya yang harus kita perhatikan juga adalah mental dan moralnya pemain. Tapi insya Allah itu akan secara berkala kembali lagi. Mudah-mudahan apa yang menjadi apa namanya target utama kita bisa terlaksana dari sisa game-game yang akan datang sampai dengan selesainya putaran pertama dan menghadapi putaran kedua nanti. Yeah. Open your body, prepare a good ball. Yeah. 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 Yeah.
Gua apa cinta?